Ustaz, saya sudah berusaha Ustaz ikhtiar untuk melamar seorang akhwat. Baik, Masya Allah kan sudah saya persiapkan dan akhwatnya juga sudah siap untuk menerima. Tapi ketika saya akan lamar, tiba-tiba sudah keduluan dilamar orang lain. Masya Allah. Dan akhwatnya menerima katanya ya. Yang baik ketemu yang baik lagi. Yang kurang baik ketemu yang kurang baik lagi. Kamu menginginkan sesuatu, Allah menginginkan yang lebih baik buat engkau. Karena di tulisan terakhirnya, saya ingin kembali menghafal Quran Ustaz. Sudah sekian juz saya hafalkan, saya ingin sempurnakan sampai 30 juz. Maka saya sampaikan berita baiknya, barangkali yang Allah sedang siapkan untuk Anda adalah jodoh yang bisa menguatkan hafalan Anda dan menjaga Quran Anda sampai dengan kembali kepada Allah. Kalau Anda sedang punya persoalan yang anggap Anda kecewa, jangan larut dalam kekecewaan. Yang Anda kejar-kejar justru ada hal yang tidak baik di dalamnya. Kenapa? Karena Allah tahu masa depan Anda tidak bisa baca masa depan. Ini yang baik di masa depan Anda. Ketika Anda ikuti itu yang terbaik.